Asmaul Husna. Kita melewatin sini. Jadi teringat dengan kota Cirebon. Kota santri. Alhamdulillah saat ini kita berada di Panti Asuhan Ya Bunaya. Kabeh medun. Panti Asuhan Ya Bunaya, semoga baik yang memberi maupun yang menerima selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah melimpah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Amin. Insya Allah. Amin. Dan juga tak lupa juga selawat beririm salam kita baca buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Muhammad. Dan juga mungkin kepada anak emak yang ayamnya ikut dan juga yang emak sayang mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau sampaikan kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya hormati Ibu selaku pimpinan ya di Panti Asuhan Al Bunaya ini. Apa ini sih? Adik-adik di Panti Asuhan Al Bunaya ini. Tak banyak yang mau Abang sampaikan. Semoga adik-adik di sini sehat selalu. Jadi anak-anak yang soleh soleha. Amin. Anak yang baik. Amin. Menurut apa kata ibu. Amin. Apapun yang diperintahkan harus diturutin. Mungkin itu aja pesan dari abang. Lebih berkurang abang mohon maaf. Benarnya datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Mohon Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kakak dan juga keluarga besar apa namanya? Kami dari ACT, Mbak dari Pola Pertolongan Allah dan juga Gerakan 10 ACT dan Pola Pertolongan Allah. Mudah-mudahan seluruh orang yang telah memberikan sedekahnya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan seluruh yang telah menyumbang kepada Asuhan Ya Bunaya ini, mudah-mudahan dikasih Allah kesehatan. Amin. Mudahkan segala urusannya. Amin. Mudahkan dari segala bala musibah sekecil apapun. Amin. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang diingatkan ataupun yang dihajatkan oleh seluruh orang yang telah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita, mudah-mudahan tercapai dan amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan juga almarhum almarhumah keluarga orang yang telah menyumbang kepada kita ini, mudah-mudahan dilapangkan kuburannya. Amin. Amin, 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 ya Allah. Dosa-dosanya Allah ampunkan seluruh amal baiknya mudah-mudahan diterima. Amin. Kepada apa namanya? Ini dari ACT. ACT, mudah-mudahan keluarga besar ACT mudah-mudahan tambah semangat untuk berbagi dimanapun Allah izinkan ya. Anak amin. Dari Pola Pertolongan Allah. Dari Pola Pertolongan Allah juga begitu. Mudah-mudahan tambah bersemangat. Amin. Berbagi dimanapun Allah izinkan ya. Amin. Mudah-mudahan tambah.
yang kompak, tambah bersatu. Amin. Tambah banyak yang bergerak hati orang. Amin, amin, amin. Itu aja anakku. Tak bisa duduk lagi, udah tidur terbaring aja. Kaki mamaknya juga udah kayak gini. Berat mamaknya udah 20 kilo, 2 tahun setengah lamanya itu. Udah beranak. Jadi udah 22 tahun setengah sakit itu yang tak bisa bangun, bisa duduk. Itulah, saja itu. Apa? Amang tetap juga kesana antar kebutuhannya pempe segala. Tapi tempat keluar yayanya meninggal. Siap tuh. Ini kan gak tiap hari ya mak bawa ke sini dulu. Kadang mak bawa seminggu sini, mak bawa lagi ke sana takutnya karena orang sakit. Ini menengok anaknya. Mak bawa ke sana agak dua hari. Perut Roma-Roma itu ada tak? Ini usia usia 8 tahun ya? Iya nak. Itu bisa. Aduh anak mak kan masih bisa itu. Masih bisa nengok-nengok dia. Biar mak bawa aja bulat-bulat balik ke sini ya mak. Enggak, saya serahkan aja ke mak sepenuhnya lagi. Kayaknya saya enggak bisa kalau mak tinggalkan juga di sini mak bawa juga ke sini. Kalau begitu ya tak apa-apa anakku. Tapi anak mak enggak sedih enggak gitu. Jadi ya mak bawa ini tapi kalau mak ke sini besok belikan saya anggur ya mak. Dia bilang ya. Insya Allah nak, kalau tidak sempat amak besok, bisa amak kesini ya nak. Ya, karena amak itu banyak yang amak bukan satu begini aja amak. Permintaan terakhir? Enggak jadi ya dapat anggur, dia udah meninggal. Amak sampai di sini dia udah meninggal. Berarti pulang enggak. Dari minta anggur itu langsung? Ya, orang telepon amak, dia udah meninggal. Jadi ini yatim piatu ya Allah. Jadi, ini anak pertama atau? Satu ini aja anak orang. Mamanya sudah satu. Bagaimana mau beranak, ayahnya sudah satu. Ibunya kanker? Ya. Kanker apa? Susu. Oh, payudara. Terus bapaknya stroke. Ya. Anaknya kenapa, Allah. Kalau kenapa medis, adik kita apa? Nadi. Jadi mamak bawa amak cek ini. Tapi sekarang mamak tak bawa ke rumah sakit lagi. Karena takut bilang orang-orang kok. Jadi sekarang bawa ke apa aja terapi ya mak. Mobil. Iya. Bawa. Jalan-jalan. Naik mobil. Ngengeng. Kemarin mak bawa keliling-keliling. Senang dia jalan-jalan. Zikri. Usia 8 tahun ya. Tawa. Tidak pernah nampak-nampak anak. Pertama, kita sudah tersemaja, tadi pertama menunggu. Kemarin agak itu. Sudah tugas kami menjadi kurirnya di Jumat Berkah ini di Panti Asuhan Ya Bunaya. Berkah yang bersedekah, berkah yang menerima, berkah yang menyalurkan. Semoga Allah ridho dengan kita semua. Ikuti terus perjalanan cinta kami menjadi kurirnya di episode yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.